Halo, selamat pagi semuanya. Ini kembali lagi di Mbok Lau di Berita kopi tradisional. Nah, saat ini sekarang saya punya kopi nih, model drip ya. Model sekarang ya. Kita coba lihat sama-sama. Ini dia Mbok Lau model drip. Masuk saja, kita buka. Ini dia isinya. Nah, ini sangat besar sekali ya. Ini kurang lebih ada 12 gram. Jadi kita bisa menikmati kopi ini 180 ml. Tapi juga bisa lebih agar tidak terlalu kental, sesuai selera. Ini cara memasangnya. Pertama kita lebarkan ya kaki kiri kanannya, lalu kita taruh di atas permukaan gelas. Nah, kita bisa taruh di atas gelas ukur seperti ini, atau juga bisa juga seperti ini. Iya, tinggal masukin. Iya, ini ya. Tambah dari samping. Oke. Ya. Ini kita tunggu dulu sampai 85 derajat Celcius. Baru kita tuang perlahan-lahan seperti ini. Usahakan semuanya merata ya. Karena ini ukurannya 12 mili, kira-kira kita kasih 3 atau 4 kalinya dulu. Lalu biarkan selama 4 menit. Nah, kira-kira sudah 4 menit, kita lanjutkan lagi. Kita putar ala-ala fisiksi ya, yang boleh searah atau boleh berlawanan arah jarum jam. Nah, terus wah, kita lihat aromanya sudah kemana-mana ini teman-teman. Berasap sekali. Dan ini adalah pemandangan tampak atas. Sangat mengesankan sekali. Inilah dia. 180 mili ya. Agak lebih sedikit, tapi tidak apa-apa karena saya tidak terlalu suka yang kental. Boleh ditambah lagi jika tidak suka yang kental. Kita tuang perlahan-lahan. Ini dia. Luar biasa sekali warna kopinya. Seperti wine ya, bersih murni. Nah, saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana kebersamaan takkan ku lupakan sampai kapanpun.